Misalnya Allah mengatakan jangan merasa dirimu sudah beriman sebelum aku uji misalnya. Jadi maka ujian itu adalah keniscayaan atau kemutlakan nasib manusia. Dia setiap hari harus berhadapan dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan dan seterusnya. Sejak bayi sampai kita masuk liang kubur, kita tetap selalu hidupnya adalah berdampingan, berhadapan dan bergelut melawan tantangan, ujian, cobaan dan seterusnya, dan kita harus menang.